tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih kepada Datuk Pengerusi, terima kasih kepada Menteri. Saya nak bicarakan berkenaan dengan B30-010-200, Dasar Sains Teknologi dan Inovasi. Kerana di sana ada dapat laporan terdapat beberapa pelajar, iaitu tentang pertandingan reka cipta dan inovasi sains sekolah berasrama penuh yang telah pun berjalan sejak daripada tahun 1998. Malahan yang terbaru ini ada terdapat 12 orang pelajar sampai kepada peringkat pertandingan Intel International Science and Engineering di Amerika. Persoalan saya ialah, adakah kementerian mempunyai database pelajar-pelajar yang terlibat di dalam program inovasi ini? Kerana kalau ada, kita mengharapkan supaya mereka ini dijaga dan dididik, kerana mereka ini mempunyai potensi untuk menjadi saintis di peringkat dunia satu masa nanti. Dan kalau boleh, kita berikan scholarship beasiswa mengikut potensi-potensi yang ada sebagai satu human capital kita dengan izin untuk pada masa akan datang. Ya, itu satu. Yang kedua ialah berkenaan dengan B30-070-300, Penyelidikan dan Pembangunan Sains dan Teknologi. Rupa-rupanya Malaysia ni hebat. Rakyat Malaysia ni hebat. Sebab itu pernah pada tahun 2014, tiga saintis Malaysia yang tersenarai sebagai pakar terkemuka dunia oleh agensi Thomson Reuters yang berpengkalan di New York, Amerika. Mereka terdiri dari kalangan Profesor Dr. Abdul Latif Ahmad daripada USM, Profesor Dr. Isa Hashim daripada Fakulti Sains dan Teknologi UKM, dan Profesor Dr. Saidur Rahman, Fakulti Kejuruteraan Universiti Melayu. Berdasarkan pelaporan Thomson Reuters ini, mereka ini dipilih kerana banyak penerbitan-penerbitan mereka yang sering dijadikan rujukan di kalangan penyelidik-penyelidik saintis di peringkat dunia. Persoalan saya, adakah hasil kajian mereka ini terpelihara, terutama dari segi pattern intelektual, supaya orang lain tidak mudah untuk ditiru dan dicuri? Yang kedua, adakah hasil penyelidikan mereka ini dikomersialkan, terutamanya mungkin melalui MITI, untuk dipasarkan di peringkat antarabangsa? Kerana pengiktirafan diberikan oleh Thomson Reuters kepada tiga saintis ini bukan satu benda yang kecil, kerana ia menjadikan saingan di peringkat dunia. Sebab itu kita mengharapkan supaya kementerian memberikan perhatian, terutamanya sekurang-kurangnya kalau inilah yang dianggap sebagai pattern intelektual kita, maka sudah tentu dijadikan salah satu daripada bahan komoditi kita untuk kita ekspor keluar nanti. Sekian, terima kasih Datuk Pengerusi. Ya, Umat.